Okay, so hari ni kita tengok dulu apa bahan di akhir pembelajaran apa yang awak akan dapat . Okay, so ini adalah Google Doc saya bagi. Okay, ada dua sahaja. Yang pertama adalah berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia. Okay, saya bagi tahu dulu subtopik apa. 8.4, kegunaan sinaran radioaktif. Okey, kita dah belajar tentang sinaran radioaktif ada 3. Alpha, beta, gamma. So, apa kegunaan 3 sinar ni dalam kehidupan seharian? Okey, ada 3 sinar ni, apa kegunaan dia? So, nanti subtopik objektif pembelajaran yang pertama adalah berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif. Okey. 8.4.2, apa kepentingan? Macam mana nak uruskan bahan radioaktif ni? Okay, macam mana nak uruskan? Dia bukan pakai main suka hati, okay kau pegang, okay lepas tu dah settle. Tak boleh. Okay, bahan radioaktif ni lain. Sama macam kita uruskan COVID sekarang ni. Kalau awak tengok sekarang ni, uruskan COVID. So, sebelum nak uruskan COVID, kena pakai full PPE. Kalau tak pakai full PPE, kemungkinan besar COVID tu akan berjangkit pada badan pengendali tu. Samalah juga macam radioaktif ni. Dia kena pakai... Macam mana nak uruskan dia, kena ada pakaian yang sempurna. Dia adalah cara pengendalian dia. Okay, so ada dua sahaja. So dua tu pendek sahaja. Jangan lupa isi kehadiran hari ni. Okay, so yang kiri ni video YouTube ni, tolong tengok video YouTube ni. Ni cikgu ni ajar explain lagi panjang. Okay, nanti ada masa tengok video cikgu ni. Okay, yang ini nota yang saya akan guna hari ini. Okay, ni ada dua latihan. So, latihan yang ni, live worksheet ni adalah buku sign process skill pelajar 3 UUM dengan 3 USM. So, bila awak jawab kat sini, awak dapat jawapan betul, itulah jawapan dia. Awak salin balik dekat buku sign process skill. Okay, untuk 8.4 kegunaan Google Form ni, okay, 8.4 ni Google Form, okay, memang soalan untuk tajuk hari ni. Okay, sebelum saya mulakan kelas, saya nak awak tekan Padlet ni. Okay, selama ni awak tak pernah ambil berat pun pasal benda tu. Okay, sila tekan Padlet ni. Saya nak awak screenshot gambar di depan awak. Maksudnya, apa yang ada kat depan awak sekarang ni? Screenshot ada laptop ke, ada PC, ada buku je ke, ada handphone ke, apa-apa yang kat depan awak sekarang ni. Sila screenshot dan bagi penerangan sikit. Saya dah bersedia untuk kelas sain ke apa-apalah. Okay, cepat. Hujung minggu ni saya akan bagi tahu siapakah yang terima reward untuk bulan ni. Cepat. Siapa yang ganjaran, saya ada tambah ganjaran untuk hari ini lagi. Siapa yang screenshot gambar bahan di depan mata dia. Maknanya dia dah bersedia atau tidak untuk kelas. Tak apalah, tak bersedia pun tak apa. Maknanya awak duduk kat satu tempat, awak keluarkan buku ke, ataupun awak tak keluarkan buku, awak keluarkan pensel ke, apa-apalah. Okay, sila buat sekarang. Saya bagi masa sampai pukul 8.45. Sila karang sekali. Maksud saya karang kat sini. Awak komen, awak ceritalah. Ni macam contoh Ruby Sri ni. Dia kata saya kurang faham. Okey. Salam sejahtera, minta maaf cikgu. Okey, maknanya awak explain lah sikit. Okey, hari ni saya dah bersedia. Walaupun pagi tadi saya bangun lambat, tapi saya tetap bersedia cikgu. Macam itulah. Okey, sila komen sekarang di Padlet. Saya bagi masa sampai pukul 8.45. Sekarang. Okey, sekarang. Dengar tak? Dengar ke tak dengar? Okey, dengar. Cepat. Okey, sila komen sekarang. Komen. Apa yang awak buat sekarang ni? Maknanya apa yang adakah awak bersedia untuk kelas? Okay, contohlah depan awak sekarang ni adik. Saya tak ada buku cikgu, saya ada handphone je. Handphone saya. Lepas tu awak screenshot lah muka adik awak. Okay, saya bersedia sambil dengan handphone cikgu. Awak bagi penerangan apa-apa, saya nak tahu. Okay, sila buat sekarang. Saya bagi masa sampai pukul 8.45. Ada masa 5 minit lagi. Okay, cepat.
Ini adalah bahan bukti. Bahan bukti sama ada awak bersedia. Tak bersedia pun tak apa. Mana at least awak, macam mana cakap eh? Awak tak bersedia tapi awak join juga kelas online ni. Bermaksud diri awak dah bersedia walaupun tak ada buku, tak ada apa. Faham tak saya? Siapa yang tak join online, dia tak akan tahulah saya suruh buat Padlet sekarang ni. Sila buat sekarang. Okay, ni contoh eh. Saya bagi contoh eh. Ni pelajar kelas form 4. 4 UM. Okay, sekejap eh. Hari tu kita orang buat soalan. Kita orang buat soalan. Soalan exam. Bukan soalan exam lah. Soalan latihan. Lepas tu saya suruh diorang screenshot gambar di depan mata. Apa yang ada di depan mata sekarang. Sekejap eh. Lambat pula internet. Ha, lambat pula. Padlet ni lambat sikit. Okay. Saya nak tunjuk kat awak lah. Padlet diorang macam mana. Okay. Sekejap tu awak punya. Ha, lambat pula lah. Sekejap ya. Ha, sambil-sambil tu boleh lah buat. Buat dulu. Buat dulu. Okay. Sekejap eh. Ada student kelas saya minta join. Okay, sila buat ruangan Padlet tu cepat. Ah, seorang pun belum ada lagi. Cepat. Saya bagi masa sampai 8:45. 8:45. Okay, cepat. Alamak, Zulfika. Bukan maksudnya. Okay, sekejap eh. Saya bagi tunjuk apa maksud saya ni. Okay, contoh ya. Ini pelajar 4 UM. Awak kan boleh letak gambar. Dekat Padlet tu boleh letak gambar. Boleh letak gambar. Boleh tukar warna dia. Ha, ni contoh. Ni contoh. Ni 4 UM eh. Ha, nampak tak? Diorang buat kerja. Okay, contoh ni ada pelajar ni. Okay, ha, dia buat. Okay, terima kasih cikgu kerana buat grup asing. Dan kami bagi latihan tambahan untuk latihan hari ni. Ha, so macam inilah. Mana awak screenshot apa depan mata awak? Awak ada laptop depan mata awak? Okey, laptop. Ada adik sebelah awak? Awak screenshot. Ha, nak tutup muka adik tu, tutuplah. Mana at least saya tahulah. Okey, awak sekarang ni memang bersedia untuk kelas sains. Okey, ha, cepat. Okey, baru bagi yang siapa yang baru masuk. Bagi siapa yang baru masuk, sila komen nama. Okay, sila komen nama. Bagi siapa yang baru masuk, sila komen nama. Cepat, 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 cepat. Tukarlah ni, ada gambar warna. Tukarlah warna hijau ke, warna pink ke, warna purple ke. Nanti kan bila kita dah habis sekolah, bukan dah habis sekolah maksudnya, dah habis form 3 ni. Okay, nanti saya akan simpan benda ni. Dan pengetua minta benda ni. Okay, ini adalah evidence lah maknanya awak buat benda tu. Okay, ha, awak dah bersedia hari ni. Okay, cikgu hari ni saya bersedia. Boleh je buat ayat panjang apa-apa. Okay, ha. Ha, okay. So maknanya ha, bagus ni. Ni siapa yang bersedia? Ha, Syafiah. Syafiah dia dah bersedia. So, kita tahulah sama ada dia bersedia ke, tak bersedia ke. Okay? Ini kenangan awak satu hari nanti. Lepas dah tak ada PDPR ni, ini adalah kenangan awak tau. Okay, insyaAllah. Kalau kita dah capai immunity kelompok nanti, mungkin boleh sekolah balik. So, sekolah balik dah tak ada dah. Alami PDPR ni balik dah tak ada dah. So, ini adalah kenangan awak. Saya takkan delete Padlet ni.
Saya takkan delete Padlet ni. Ini adalah kenangan awak. Okey, cepat. Ni Siti Maisara, betul. Saya dah sedia untuk kelas hari ni. Okey. Okey, cepat. Sebelum hantar gambar, screenshot gambar di depan mata tu, cakaplah tadi buat apa. Okey, walaupun banyak kerja hari ni tapi saya bersedia. Apa-apalah. Apa-apa, explain sikit tentang perjalanan hidup hari ni. Okey, ni tak sesah gambar saya pun ada kat sini. Tak apalah, tak kisah pun. Okey, cepat. Cepat. Bagi sesiapa yang baru masuk. Okey. Sesiapa yang baru masuk tu, sila tekan. Okey, tengok balik Google Doc yang saya bagi dekat dalam group tu. Okey. Tengok balik. Okey, tekan sila komen untuk saya tu. Tekan sila klik sini untuk komen. Okey, bila awak tekan sini, dia akan pergi ke Padlet ni. Okey, bila dia bagi ke Padlet ni, okey, awak screenshot apa yang ada di depan awak. Maksudnya, kalau awak guna laptop, awak ada laptop lah. Kalau tak ada laptop, ni ha, macam Zulfika, dia screenshot. Okey, dia screenshot screen dia. Maknanya dia tengah tengok benda tu lah. Okey, ada juga kawan yang lain ni ha. Dia screenshot muka saya ni, tapi tak tahu siapa orangnya. Tolong tulis nama. Kalau tak, saya tak tahu siapa awak. Tulis nama. Sebenarnya boleh log in guna email MOE tu. Ni siapa yang baru komen, siapa yang bagi komen terkini ni, tulis nama sebab tak ada nama kat sini. Nanti tulis nama . Okey, cepat. Hujung minggu ni saya akan umumkan siapakah penerima reward dan saya akan bagi terus. Okey. Saya nak remind lagi sekali, hujung minggu ni adalah due date terakhir untuk PBD fasa kedua. Ingat hari Jumaat ni, 3 hari bulan 9 adalah hari akhir ataupun tarikh due date untuk PBD fasa 2. PBD fasa 2 tu apa? Okey, saya dah ada bagi penerangan. Okey, sesiapa yang tak faham boleh tengok YouTube saya tu, saya dah explain apa tu PBD fasa 2. Saya dah explain sebelum ni. Ataupun boleh tengok dekat group. Sorry, bukan group. Dekat channel. Okay, channel Telegram tu. Okay, dekat awal-awal tu sebelum ada box tu. Sebelum ada box tu, ada PBD fasa 2. Saya dah explain kat atas tu. So, sila buat. Okay, sila buat. Sila buat untuk markah awak PBD fasa 2. Okay, tolong buat PBD fasa kedua. Okey, dah 8 dah 9.47 dah habis masa ni. Okey, ni saya bagi tahu ni contoh ni contoh 4UM. Ada mula-mula tu banyak juga ada orang bercakap, tapi saya tak pernahlah marah dia orang sebab dia orang feedback kelas saya. Dah feedback kelas saya. Tak adalah cakap minta maaf tu tak ada. Boleh baca tak ada. Saya minta maaf tak ada. Dia feedback. Kelas tu memang dia feedback. Okey. So hari ni kita sambung. Okay, kita sambung subtopik seterusnya. Macam saya bagi tahu tadi, kita akan masuk kepada 8.4. Okay, sebab hari ni nak hari ni tak lama pun. Betul, hari ni memang tak lama. Hari ni pun saya tak ada buat game. Sebab hari ni tajuk hari ni, tajuk yang kalau nak kata bosan tu boleh tahan bosan lah. Sebabnya dia hanya penerangan saja. Sebab tu saya kata kalau boleh kita nak cepat je. Tak lama pun ni. Okay. So tajuk hari ni adalah tentang kegunaan sinaran radioaktif. Awak dah belajar sinaran radioaktif. Okay, sebelum ni awak dah belajar. Awak dah belajar apa? Awak dah belajar alfa. Okay, awak dah belajar beta. Okay, awak dah belajar gamma. Okay, awak dah belajar dah tiga-tiga ni. Tapi awak tak tahu apa kegunaan dia dalam hidup ni. Okay, sebenarnya dalam hidup ni banyak kegunaan yang kita pakai sinaran radioaktif. Awak jangan ingat sinaran radioaktif ni ada dekat hospital je. Bukan. Dekat sekeliling awak pun mesti ada. Okay, so kita tengok. Okay, so kegunaan sinaran radioaktif ni bukan saja digunakan dalam perubatan. Selalu orang tahu dia dalam perubatan je. Bukan dalam perubatan saja.
dia ada dekat tempat-tempat lain juga. Okey, yang kedua, pertanian. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, industri. Industri pun banyak sangat digunakan. Arkeologi. Arkeologi ni sekarang ni, arkeologi tu maksudnya kerja-kerja, okey, nak tahu jumpa tulang. Tulang tu berapa puluh tahun umur dia. Ha, dia akan guna sinaran radioaktif untuk nak tahu berapa umur tulang tu. Okey. Dan yang terakhir adalah penggera asap. Okey, ini adalah lima kegunaan sinaran radioaktif. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, untuk kegunaan ni, awak tak ada pilihan lain. Awak perlu hafal. Okey, awak perlu hafal. Bila saya kata hafal, memang tak ada pilihan lain lah. Awak tak boleh lah nak kira-kira ke, tak ada. Memang kena hafal lah. Kalau tak hafal, memang tak dapat jawab lah. Okey, tak hafal, tak dapat jawab lah. Okey, contoh. Natrium 24. Okey, tadi kita kata ada lima kegunaan dalam sinaran radio aktif dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama perubatan. Yang kedua industri. Okey, yang ketiga pertanian. Yang keempat arkeologi. Dan yang kelima penggera asap. Penggera asap tu saya tak explain kat sini sebab penggera asap ni kebanyakan kita tak pakai yang ada sinaran radioaktif. Daripada kita pakai sinaran radioaktif membahayakan untuk badan, baik kita pakai yang biasa sahaja. Okey, so kita terangkan satu persatu perubatan. Okey, perubatan ni yang awak kena tahu ada dua, natrium 24 dengan iodin 131. Okey, natrium 24. Okey, cik tak boleh hafal natrium saja, kena hafal terus natrium 24. Sebab nanti dia ada natrium 60, ada natrium 40, dia ada banyak tau. So awak kena tahulah natrium 24. So natrium 24 ni apa kegunaan dia? Untuk mengesan kedudukan darah beku dalam salur darah. Senang cakap. Okey. Doktor, contoh. Okey, keluarga awak ataupun saudara mara, okey, ada masuk hospital. Masuk hospital dia kata, okey, ada blokej kat jantung. Okey, blokej kat jantung tu, macam mana doktor boleh tahu ada blokej kat jantung? Sebab doktor dah buat CT scan, dah buat scan, full body scan. So, full body scan tu, okey, bila full body scan tu, dia akan masukkan dekat satu terowong tu, kita panggil CT scan. So, masuk kat CT scan tu, okey, macam mana nak tahu ada darah beku tu? Okey, dia akan guna sinaran radioaktif. So, sinaran radioaktif yang digunakan adalah natrium 24. Okey, boleh tengok kat buku teks muka surat 248. Ni kan, muka surat 248 ni boleh tengok ni ha. Ha, ni kat buku teks. Okey, tengok kat buku teks ni ha. Ni sinar gamma digunakan untuk merawat kanser. Ini contohlah ni untuk merawat ni kanser. Okey, dia nak tolong orang kanser, ada kanser otak. Ha, so dia nak kemoterapi, dia akan gunakan sinaran radioaktif. Okey, ha, ni yang saya kata. Ada banyak ni. Natrium 24. Ada kobalt 60. Ada CS137. Ada titanium 99. Awak memang kena menghafal. Okey, tapi yang standard dia akan tanya adalah natrium 24 dengan kobalt 60 ni. Okey, dia akan tanya banyaknya natrium 24. So natrium 24 ni kegunaan dia adalah untuk tahu kat mana tempat darah beku dalam badan manusia. Okey? Tu yang pertama. Okey, yang kedua adalah iodin 131. Ingat eh, nombor belakang ni adalah nombor proton dia. Okey, ni nombor proton dia eh. Okey, mengesan penyakit kelenjar tiroid. Okey, tiroid ni selalu penyakit yang berkait dengan leher tu, yang leher membengkak tu. Ha, tu adalah tiroid. So macam mana doktor nak detect, okey, awak ni ada tiroid ke tak ada? Dia akan letak satu ubat, okey, lepas tu dia akan lalukan, selalunya dia akan gunakan bahan radioaktif, bahan radioaktif iodin 131 itulah. Dia akan gunakan saya rasa macam, saya tak pasti sangat sebab saya bukan kerja bahagian perubatan, tapi setahu saya dia memang akan larutkan atau dia akan suntik dekat bahagian tu iodin 131. Okey, dia akan gunakan bersama sekali dengan alat sinar tu. Okey, untuk nak tahu sama ada betul ke ada tiroid ataupun hanya pembekakan pada leher. Sebab kan kadang orang
Okay, nampak je benjol, nampak je leher dia besar, kata ada thyroid. Tak, tak semestinya. Dia kena pergi hospital dulu, hospital check baru tahu dia thyroid ke bukan. Okay, itu adalah perubatan. Okay, yang kedua, industri. Okay, industri ni selalu orang tak tahu. Okay, tapi disebabkan awak dah belajar sign, patut sekarang ni awak kena tahulah. Okay, macam mana kertas, okay, kertas A4 ni semua tebal dia sama je. Kertas A4, buku teks awak ni semua tebal dia sama je. Kenapa tak beza-beza tebal? Kenapa kejap, sama tebal dia? Tak ada pun kejap tebal, kejap nipis, tak ada. Semua sama. Okay, macam mana dia boleh buat sama? Sebab dia menggunakan bahan radioaktif. Okay, dia gunakan bahan radioaktif bahan ni. Ada kat dalam buku teks, boleh tengok kat buku teks. Okay, dia akan gunakan bahan radioaktif. Bahan radioaktif tu kat mana? Bahan radioaktif tu ada, lebih kurang macam ni lah. Kalau kertas pun macam ni. Ini adalah kepingan logam. Okay, ini kepingan logam. Okay, saya nak tanya Okay, agak-agak awak lah. Agak-agak awak Ni saya tanya yang ni tau. Saya tanya yang ni. Okay, agak-agak awak lah. Apa jenis sinaran radioaktif yang dia akan letak dalam box ni? Dia ada letak sinaran radioaktif tau. Dia ada letak bahan radioaktif. Okay, agak-agak awak lah. Dia letak sinaran radioaktif apa? Agak-agak awak. Sebab kita dah belajar. Kita dah belajar alfa, beta, gamma. Agak-agak awak, dia letak apa kat sini? Nah, cepat. Beta. Okay. Kenapa dia letak beta? Ha, kenapa dia letak beta? Siapa jawab tadi yang jawab pun senyap lah. Siapa jawab tadi? Entah, habis ni. Siapa? Siapa jawab? Siapa yang bersuara tadi? Saya. Saya tu siapa? Saya tak tahu. Gasai Yuno tu saya tak tahu siapa. Dia cakap Nawawi. Oh, Nawawi. Okay, Nawawi. Okay. So, yang Nawawi cakap tadi, okay, betul. Beta. Betul, kalau ikut gambar ni, dia beta. Kenapa beta? Sebab kita dah belajar tadi, kita dah belajar sebelum ni tajuk penembusan. Okay, tajuk penembusan. So, penembusan kita dah belajar sebelum ni, yang boleh tembus, okay, yang boleh tembus logam adalah alfa. So, alfa memang tak sesuai buat. Okay, tapi beta tak boleh tembus logam. Dia tak boleh, dia boleh sampai aluminium je, plumbum tak boleh. So, paling sesuai kat sini, kita guna beta. Okay, beta digunakan di sini. Okay, kalau tengok kat sini. Beta mengesan terlalu banyak sinar beta. Okay, kalau tengok kat sini, alat kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan kepingan logam di dalam kilang. Okay, kepingan logam dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan. Okay, kat mana alat pengesan, kat mana sinar. Okay, kemungkinan, sebab saya tak kerja kilang, jadi saya tak tahulah ya. Okay, tapi saya rasa lah ni ikut cikgu sain punya otak lah ni, cikgu sain punya konsep kan. Okay, dekat sini, sini adalah pembilang. Sini ada pembilang. Pembilang tu apa? Pembilang tu dekat sini ada screen. Okay, mungkin sini screen kot. Saya pun tak pasti screen. Okay, screen ni dia akan tunjukkan nombor. Okay, dia akan tunjukkan nombor. Nombor apa? Okay, kan dia dah bagi tahu kat sini, dia kata jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, maknanya kalau ada banyak sangat sinar beta, kepingan logam tu adalah terlampau nipis. Terlalu nipis lah, maknanya standard tebal, okay, standard tebal dia nak bagi mesti 3000. Contoh contoh, mesti 3000. Okay, tiba-tiba lalu logam tu sampai 5000. Ah, dah tak boleh lah tu. Kena reject. Yang ini kena reject. Kena leburkan balik. Buat balik. Itu maksud dia. Okay? Dia memang akan menggunakan bahan radioaktif. Sebab itulah pekerja kilang yang bekerja di bahagian ni, dia sebenarnya dia akan pakai satu alat juga untuk nak safety diri dia. Kalau dia terlebih kena sinaran radioaktif tu, dia akan terkena kanser. Okay? Selalunya sebelum dia nak handle benda ni, dia nak handle bahan ataupun mesin ni,
dia akan jumpa sinaran radioaktifnya logo tu. Okey, dah belajar kan radioaktifnya logo tu macam mana kan? Radioaktif. Masa tingkatan satu dah belajar kan radioaktifnya logo tu, ha, yang macam ni lah. Tu. Ha, tu radioaktif. Okey, dia akan jumpa logo tu kat sini. Okey, itu adalah logam. Kalau contoh kertas pun sama. Dia nak tahu ketebalan kertas, apa dia buat? Dia akan gunakan. Okey, yang ini ada dekat. Sekejap eh, saya tunjuk. Okey. Sekejap, saya share lain. Saya share mana? Ah, sekejap. Ni adalah live worksheet awak tu, tapi tak apalah, saya buka je lah. Okey, ha ni. Ini adalah ketebalan kertas. Ah, ha, ni contoh ketebalan kertas, ketebalan plastik tu lah. Macam mana dia buat? Okey, ni ah. Ha. So, sama juga macam sebelum ni, dia akan ada satu tiup. Okey, tiup kat sini nampak tak? Tiup giga mula. Giga mula ni adalah pembilang alat ataupun pembilang sinaran radioaktif. Dia akan bilang lah. Okey, kalau nak tebal macam ni, banyaknya mesti 200. Okey, kalau lebih daripada 200, maknanya dia nipis sangat. Kena reject, buat balik. Okey, kalau lebih daripada 200, lebih daripada 200, okey, tadi nipis. Kalau kurang daripada 200, maknanya tebal sangat, reject juga. Ha, itulah orang kerja kilang. Macam itulah situasi dia. Okey, dia memang ada roller, dia ada. Roller ni kenapa? Sebab nak bagi dia bergerak kan, dia continue bergerak. Sebab manusia tak gerak kan, mesin tu bergerak sendiri. So elektrik akan gerakkan dia. Pembilang giga mula tu hanya akan disemak oleh pekerja yang berhampiran situ lah. Maknanya dia tengok lah, okay tak betul, so dia akan reject. Dia akan cakap lah dengan stesen lain, kata okay ni tak betul, kita kena buat balik semua. Macam itulah situasi. Sama lah macam air minuman. Air minuman yang awak minum, awak pergi kedai 99, awak pergi kedai 99, lepas tu awak minum. Ha, air, kebanyakan air dekat supermarket, air 99 ke, tak kisahlah air mana-mana lah, air FNN ke, air apa ke. Semua sama, semua menggunakan sinaran radioaktif. Okey, apa maksud saya kat sini? Okey, sama macam sebelum ni yang saya kata tadi, dia mesti ada pembilang giga mula. Pembilang giga mula tu maknalah alat yang boleh detect berapa banyak bacaan sinaran radioaktif tu. Okey, contoh. Ini ada air FNN. Okey, ni ada air FNN ataupun air pil fresh tu. Okey, air pil fresh. Ni air pil fresh ya. Okey, air pil fresh ni. Okey, dia lalu dekat satu roller. Sama juga. Dia ada roller jalan. Ni kilang. Okey. So sama juga, dia mesti ada pembilang giga mula. Pembilang giga. Okey, pembilang giga mula. Okey. Kat sini pembilang, dekat sini dia punya sinaran radioaktif. Okey, sini sinaran radioaktif. Dia mesti ada, sebab itulah agak bahaya kalau awak nak minum air. Air yang dalam kotak tu, air dalam kotak, air dalam tin semua bahaya. Itu je saya boleh cakap dengan awak. Kurangkan pembelian air kotak, air tin di luar. Tak kisahlah siapa-siapa jual. Kedai Cina ke, kedai Aceh ke, kedai India ke, kedai apa-apa lah. Tak kisah kedai mana-mana pun, kurangkan. Sebab apa? Sebab di kilang inilah cara pengendalian dia. Okey, contohlah. Contoh air pil fresh ni lalu. Air pil fresh ni lalu. Bila dia lalu, pembilang giga mula ni akan detect. Okey, dia akan tengok lah. Pekerja akan detect kat sini. Okey, kalau contoh bacaan dia terlampau. Contoh air kat sini, kita tak nampak sebab kita kotak tu dah tertutup. Okey, contoh kalau air tu tak penuh. Okey, air tu dekat kawasan C. Ni kawasan C. Ni kawasan A. Ni yang standard eh. Okey, yang standard adalah warna hijau. Okey, yang standard warna hijau. Okey, ni adalah kawasan B. Okey, kalau melempah tu memang confirm lah. Keluar lah air kan. Okey, so contoh kalau kat kawasan B. Kawasan B, nilai kat sini mesti sama standard dengan yang sepatutnya. Contohlah, sepatutnya 3,000. Ha, dia sepatutnya 3,000. Okey, sekejap. Saya ada panggilan telefon. Ya, Mak. Ha.
Oh, tak apa mak. Ada makanan. Ah, okey. Oh, tak apa. Ah, okey, mak. Ada kelas, mak. Ah, okey, mak. Eh? Okey. Okey, sorry eh. Okey, so kita sambung semula. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kalau di kilang, so contohlah bacaan dia mesti 3000. Okey, kalau dia sampai B ni bacaan dia mesti 3000. Macam mana boleh 3000? Sebab pembilang giga mula ni dia akan cuba, dia akan detect. Okey, dia akan detect. Nanti kan kita tak nampak pakai mata kasar. Mata kasar memang tak nampak. Okey, dia ada sinaran radioaktif daripada sini pergi kepada, daripada sinaran radioaktif ni dia akan pergi ke pembilang giga mula. So bila dia boleh lalu dekat pembilang giga mula, sorry, bila dia boleh, dia lalu, dia pass by dekat I peel fresh tu. Okey, nanti bacaan akan menunjukkan. Contohlah kalau dia ngam dekat B, mungkin bacaan dia 3000. Okey, contoh ni saya bagi contoh tau. Kalau nilai dia, okey, nilai dia banyak ataupun nilai dia banyaklah, nilai dia banyak, contohlah bacaan dia 5000. Okey, contoh bacaan dia 5000. Maknanya air dia sikit. So air sikit, apa pekerja kena buat? Pekerja kena ambil, kena buat balik. Ah, tu reject lah. Okey. Ha, sama lah, konsep yang sama. Kalau melempah tu selalu kita tahulah, melempah tu selalu bila overdose penuh tu, mana kita tahu dah ada penuh. Sekarang kalau kurang. Sama juga dengan makanan-makanan, makanan-makanan pun ada juga. Makanan pun ada juga guna konsep, sorry, guna bahan radioaktif. Okay? So, itu adalah dalam industri. Okay, mengukur ketebalan kertas. Bukan kertas je eh. Kertas, logam, air, air minuman, air minuman kotak, tin, semua tu, semua sama. Okay. Seterusnya, natrium 24. Okay, natrium 24. Apa fungsi dia? Mengesan kebocoran pipe di bawah tanah. Tadi kalau awak tengok, dekat sini ada natrium 24. Dekat sini pun ada natrium 24. So, natrium 24 ni sangat berfungsi dalam sinaran radioaktif. Okey, ini nak kesan kebocoran pipe bawah tanah. Contohlah kat kawasan Sungai Buloh ni, tiba-tiba rumah awak tak ada air. Aduh, mesti ada pipe bocor ni. Ha, macam mana pekerja syabas tu tahu kawasan pipe yang bocor? Takkan diorang nak korek sepanjang-panjang laluan pipe tu? Sebab kalau zaman dulu, okey, zaman dulu sebelum jalan dibesarkan, okey, kebanyakan pipe-pipe ni dia bina di luar ataupun di tepi jalan. Tapi sekarang ni, jalan semua dah kita dah lebarkan. Bila dah dilebarkan, bermaksud pipe-pipe tu semua dah automatik, dia dah bawah jalan. Dia dah bawah jalan. So, bila bawah jalan tu, memang susahlah nak tahu mana satu kawasan yang bocor. Kalau masa dulu, belum lagi masuk bawah jalan, belum lagi masuk dalam tanah, dia dekat tepi tepi jalan je, nampaklah kalau bocor je ada air keluar. Okay, tu senang nak tahu. Tu zaman dulu. Zaman sekarang dah masuk kat bawah tanah. So dah bawah tanah tu macam mana nak tahu dia bocor ke tak bocor? So dia akan guna pembilang giga mula. Okay, boleh tengok dekat buku. Rasa macam ada di, ada di buku kerja. Okay, boleh tengok dekat buku kerja. Okay, jap saya share juga eh. Sebab saya tak ada buku kerja punya ni. Cuma saya ada live worksheet tu. Ni live worksheet tu eh. Okay, kalau awak tengok kat situ, mengesan kebocoran pipe. So, pekerja dia akan ambil pembilang giga mula. Okay, dia akan gerakkan bersama dengan satu detektor. Okay, ni detektor eh. Okay, dia akan jalan lah dekat kawasan mana yang ada pipe air tu. Kalau bacaan dia tinggi, okay, bacaan dia tinggi bermaksud kawasan pipe tu bocor. So, dia akan korek kat kawasan tu sahaja. Dia tak perlulah pergi korek semua sekeliling jalan tu nak tahu bocor mana. Okay, itulah caranya. Okay, ha. Boleh faham? Boleh? Okay, boleh eh? Okay, seterusnya.
Okey, kita tengok lagi. Pertanian, fosforus 32. Okey, fosforus ni ada apa? Baja. So baja tu ada ada bahan radioaktif juga eh. Okey, sebab itulah lagi bagus kalau awak makan, okey, awak makan sayur-sayuran yang tak ada baja. Maknanya yang organik. Sebab organik tu memang tak pakai baja. Bila tak pakai baja memang tak ada bahan radioaktif, memang selamat untuk badan kita. Okey. Kobalt 60 membunuh serangga perosak. Okey, membunuh serangga perosak. So kita pakai racun perosak tu kan. So racun perosak tu pun ada bahan radioaktif juga. Cuma awak tak tahu je. Okey. Dan yang terakhir iaitu arkeologi. Karbon 14. So karbon 14 ni, bila sebut karbon 14 je, patutnya awak kena tahu dah sekarang ni. Okey, dia detect umur artifak. Artifak ni maknanya bahan-bahan sejarah. Nak tahu, okey, dia jumpa keris ataupun dia jumpa tulang dinosaur. Okey, boleh tengok dekat buku teks tu. Okey, boleh tengok kat buku teks. Ha, tulang dinosaur ni, ha, seandainya jumpa tulang dinosaur, macam mana nak tahu umur dinosaur ni? Okey, cara dia tahu, okey, dia akan ambil satu serpihan ataupun satu bahagian tulang dinosaur ni, dia akan gunakan karbon 14. Okey, sebab apa? Karbon 14 tu akan masuk kat dalam tisu ataupun dalam sel kat boleh baca kat sini. Okey, karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma yang hidup. Peratus C14 dalam tisu organisma tidak berubah. Okey, C14. C14 tu mana karbon 14 eh? Karbon 14 kita tak berubah. Boleh baca kat sini. So boleh tahu berdasarkan karbon 14. Ni boleh tahu separuh hayat. Okey, sebelum saya terlupa sebab ada tajuk separuh hayat tu awak belajar sendiri. Takut awak tak tahu apa maksud separuh hayat. Okey, separuh hayat ni maksud dia macam ni. Okey. Contoh awak ada pipe bocor. Tadi kita cerita pipe bocor. Okey, pipe bocor. Senang kita cerita pipe bocor lah. Ada tak kat sini? Rasa macam tak ada. Okey, tak ada. Sekejap. Saya nak bagi tahu awak. Okey, contoh pipe bocor. Tadi saya bagi contoh pipe bocor kan. Okey, pipe bocor tu tadi saya kata gunakan sinaran radioaktif. Okey, tadi saya kata guna sinaran radioaktif. Bila guna sinaran radioaktif, membahaya untuk badan. Okey, macam mana Syabas, okey, macam mana Syabas nak buat supaya kita semua tak terkena bahan radioaktif? Senang cakap, dia ni tadi, okey, contohlah kat kawasan Sungai Buloh ni ada kawasan yang bocor. So dia akan gunakan pembilang giga mula. Dia akan bawa dekat kawasan sekitar Sungai Buloh, tiba-tiba dia detect Bukit Raman Putra yang kawasan yang bocor tu. So dia kena stop air kat kawasan sini semua. Okey, dia stop. Okey, bila dia stop tu, okey, awak tengok tak? Kadang-kadang dia bagi masa. Dia bagi tempoh sehari ataupun sehari setengah ataupun 2 hari. Macam contohlah bocor. Perasan tak? Dia bagi tempoh. Takkanlah sampai sehari baru dia nak habis repair. Agak-agak awak, kenapa dia bagi tempoh selama contoh sehari, 2 hari? Ha, kenapa dia bagi tempoh? Okay, cepat. Agak-agak awak, kenapa dia bagi tempoh? Ha, cepat. Feedback saya. Kenapa dia bagi tempoh? Takkan tak ada idea langsung. Agak-agak kenapa dia bagi tempoh? Orang repair sekejap je. Kenapa nak kena bagi tempoh pula sehari, 2 hari ke? Kenapa nak kena bagi tempoh? Ha, cepat. Cepat. Kenapa kena bagi tempoh? Kenapa tak boleh terus on je? Dah repair tempat pipe yang bocor tu, terus je on. Sepatutnya on je tak ada masalah pun. Ha, kenapa dia buat macam tu? Ini adalah tajuk silibus form 5 tau sebenarnya. Ni fizik form 5. Fizik form 5 KBSM tahun lepas punya. Tapi saya saja tanya dengan awak. Saya saja tanya awak pengetahuan umum. Ha, sebab apa? Alah, awak ni malam betul nak feedback. Malam betul nak buka mikrofon. Saya pun tak faham kenapa. Sebab apa agak-agak? Kenapa dia mesti bagi tempoh?
Hello, saya cakap seorang ke? Sama tu tak jadi. Bukan pasal tak jadi, boleh buat. Mungkin itu awak fikir, okay, mungkin tak jadi. Yelah, ada kemungkinan juga kebocoran tu jadi balik, okay. Tapi sebenarnya, okay, sebenarnya saya bagi tahu awak macam ni, eh. Okay, ini sebenarnya tak masuk silibus awak, tapi saya nak bagi tahu macam mana berfungsinya alat radioaktif ni dan macam mana cara diorang nak elak kita terkena sinaran radioaktif. Okay, buat pengetahuan awak. Okay, contoh kat kawasan Sungai Buloh ni ada pipe bocor. Okay, contoh ni pipe. Okay, ni pipe. Okay, pipe bocor. Okay, pipe bocor kat kawasan Sungai Buloh. Okay, pekerja Syabas akan cari kat mana main point utama laluan air tu. Maksudnya senang cakap kat mana yang semua jumpa kat satu tempat. Dia akan ada satu tempat yang main point. Okay, bila dia dah tahu main point tu kat mana, apa dia akan buat? Okay, dia akan masukkan cecair radioaktif. Cecair radioaktif. Okay, dia akan masukkan, confirm kena masukkan cecair radioaktif. Okay, dia akan masukkan cecair. Okay, ni cecair tau. Ni cecair lah. Dia akan masukkan, dia akan titikkan lah. Dia akan titikkan ataupun dia tuang dalam cawan ke, saya tak pastilah. Sebab saya tak kerja Syabas. Tapi ini adalah pengetahuan yang sepatutnya pelajar sains kena tahu macam mana. Proses Syabas tu nak tahu bocor tak bocor macam mana. Macam inilah cerita dia. Sebab kalau awak nak tanya Syabas ni, memang Syabas awak susah nak kalau siapa yang ada ayah ke, sepupu ke yang kerja bahagian sini mungkin boleh tahu. Okay, tapi ini sepanjang pengetahuan saya lah. Okay, so cecair radioaktif ni, dia akan larutkan dalam air ni. Ni air kita minum ni. Ni air yang Syabas bekalkan tu kan. Ni kat bawah tanah eh. Okay, ni bawah tanah. Ni atas ni kereta. Ni atas ni kereta. Okay, atas ni kereta eh. Okay, ni orang berjalan juga kat atas ni ha. Okay, dia kat bawah kan. Okay, so sekarang ni, dia jumpa main tadi, dia akan larutkan cecair radioaktif. So, bila dia larutkan cecair radioaktif, apa akan terjadi? Okay. So, cecair tu akan larut, akan bersama-sama dengan air Syabas tadilah. Okay, bila dia dah larut, apa yang Syabas buat? Okay, Syabas akan ambil pembilang giga mula tadi tu. Contohlah ni orang Syabas. Dia akan ambil pembilang giga mula tadi. Ni detektor, lepas tu ini adalah pembilang giga mula sekali dengan dia. Ini pembilang giga mula. Okay, ni pembilang giga mula. Okay, pembilang giga mula. Okay, yang ini detektor dia. Okay, so dia jalan. Ni tadi kawasan ni semua dah letak cecair radioaktif. Okay, bila dia jalan sampai depan ni yang air penuh ni, air dah bocor kan. Okay, air dah melimpah-limpah ni. Air dah banyak. Dah sampai ke bawah-bawah tanah semua ni. Dah sampai ke bawah-bawah ni kan. So, kat sini dia detect pembilang giga mula tu bagi bacaan yang tinggi. So, bila bacaan tinggi apa dia buat? Dia akan panggil orang Syabas, korek semua. Korek kawasan sini. So, kereta tu dah tak ada lah. So, nanti orang Syabas akan korek. Okay, orang Syabas korek dekat sini. Okay, korek. So, bila dia korek, dia akan tampal. Okay, tampal tu nak kering dia tak adalah ambil masa yang lama. Kering tu tak ambil masa yang lama. Okay, kenapa dia bagi tempoh selama tu? Okay, kerana... Okay, sekarang ni awak kena ingat lah Kerana kita nak hapuskan cecair radioaktif tadi tu. Tadi kan kata kita larutkan cecair radioaktif dalam ni tadi kan? Tadi kita larutkan cecair radioaktif ni. Semua kawasan-kawasan ni kan. Contohlah kawasan tu besar kan. Kita larutkan dengan dalam kuantiti yang banyak kan. Kita larutkan banyak kan. Okay, so tadi macam nak hilangkan balik cecair radioaktif? Macam nak hilangkan balik? So sebab itulah pentingnya ada half-life. Half-life tu maknanya separuh hayat. Okay, separuh hayat tu maknanya tempoh berapa lama je dia boleh tahan. Okay, selalunya dalam pembilang giga mula ataupun cecair radioaktif yang kita masukkan ni, kita akan ambil half-life radioaktif yang kecil. Maksudnya kat sini mungkin dia akan ambil yang 2 jam. 2 jam je dia boleh tahan kat dalam. Dalam apa ni Dalam pipe ni.
Okey, 2 jam je dia boleh tahan dah lambat. Lepas 2 jam dia dah hilang. Kenapa dia hilang? Sebab dia dah habis. Half life tu dah tak ada. Dah tak ada, separuh hayat tu dah habis. Maknanya dia dah dia tak ada lah saya cakap. Separuh hayat maknanya dia dah tak ada lah saya cakap. Okey, 2 jam ataupun tengoklah. Sebab tu kadang-kadang ada yang cepat, ada yang ambil masa 6 jam. Ada yang ambil masa sampai 24 jam sebab bergantung kepada cecair radioaktif yang kita masukkan kat sini. Tengok half-life dia berapa. Kalau half-life dia sekejap, sekejap lah. Kalau half-life dia lama, lamalah baru dapat air. Sedangkan pipe ni dah dibetulkan. Contohlah pipe ni dah betul dah, dah okey, dah tak ada melempar-lempar, dah normal balik. Dah biasa semula, dah tak ada lubang dah, dah tak ada bocor dah. Tapi kenapa tak boleh gunakan air dalam ni? Sebab separuh hayat dia masih ada, dia kena sampai ke separuh hayat. Contoh separuh hayat dia 2 jam. Contoh awak mula pukul 9. Pukul 9 masukkan. Okey, contoh ambil 24 jam. 9 pagi masukkan. Okey, 6 jam. Pukul 9 3 petang. Okey, 3 petang. Lepas 3 petang baru boleh pakai. Okey, 9 pagi tadi tu kita masukkan. 3 petang baru boleh guna semula air tu. Kalau sebelum 3 petang pakai air tu, apa kemungkinan terjadi pada pengguna? Pengguna kemungkinan besar akan minum air tu, akan gunakan untuk mandi, akan gunakan untuk masak. Kita terkena kanser. Itu maksud dia. Kena berjaga-jagalah. Okey, itulah serba sedikit tentang kegunaan bahan radioaktif dalam kehidupan seharian. Dah lah, lama betul saya cakap. Okey, dan yang terakhir adalah uranium-238. Okey, mengukur masa geologi. Kenapa dia ambil 238? Geologi ni tak tahulah berapa tahun dah. Berapa puluh tahun dah kan? Sebab uranium ni paling lama separuh hayat dia. Separuh hayat dia paling lama. Selagi tak capai separuh hayat dia tu, kalau tak silap saya, okey jap eh, saya tengok kat buku. Saya pun tak ingat separuh hayat. Separuh hayat uranium. Dia kena tengok kat buku. Tak salah. Bukan uranium, bukan. Uranium dia ada tempoh hayat dia, tempoh separuh hayat. Baru kata sumber bahan radioaktif yang digunakan dekat pusat teknologi ataupun pusat reaktor nuklear dekat Jepun tu banyaknya pakai uranium. Kenapa pakai uranium? Sebab dia ambil masa yang lama untuk habis. Sebab tu dia pakai uranium. Okay, uranium ni separuh hayat dia, selagi belum sampai separuh hayat tu boleh pakai. Sama lah macam tadi kisah air yang dilarutkan cecair radioaktif. Maknanya selagi belum lagi pukul 3 petang, cecair radioaktif tu masih ada dalam air ni. Lepas 3 petang dah tak ada dah. Kenapa dah tak ada? Dia memang hilang. Dia dah habis separuh hayat, dah tak ada separuh hayat dah. Dia dah habis lah. Okey, boleh faham tak konsep separuh hayat? Sebab saya takut awak tak boleh faham masa tajuk tu, saya tak buat kelas online. Saya memang tak buat kelas online. Saya takut awak tak faham. Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, ni tadi saya dah bagi tahu. Okey, saya dah bagi tahu. Ni tadi pengisian bahan dalam tin. So ingat merbahaya asyik makanan dalam tin. Ha, ni contoh dia lah. Ha, ni ada. Ni contoh. Okey, ni kalau bocor. Ha, ni kalau bocor air kat sini. Air akan dicampurkan dengan bahan radioaktif. Okey, macam saya bagi tahu tadi, dia akan ambil masa. Okey, ha, contoh kalau natrium 24 ni, kalau dia pakai natrium 24 ni, separuh hayat dia 15 jam. Okey, contoh dia repair pukul 9 pagi. 15 jam selepas 9 pagi adalah 12 malam. Okey? Ha, 12 bagi 24 ah. Ha, okey, 24. So 24 adalah 12 malam. So 12 malam, lepas 12 malam baru boleh alihkan air ni semula kepada pengguna. Okey, ha, tengok. Setengah hayat itu tidak lama dalam membahayakan benda hidup dan juga tidak terlalu pendek bagi memberi masa yang cukup untuk mengesan kebocoran.
Mana tak boleh lah 2 jam ambil yang 2 jam tadi saya kata, saya bagi contoh 2 jam tak boleh lah 2 jam. Sebab 2 jam nak detect kat kawasan mana yang bocor tu pun ambil masa. Okay? Ha, ni tadi saya dah maklumkan. Okay, ha, ni contoh dia eh. Ni contoh dia. Okay, dia ada roller. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu present apa cikgu? Oh ya Allah, sorry. Ha. Sorry. Baik cikgu. Okay, jap. Si baik, awak kena cakap lah. Saya pun tak tahu. Okay, ha, ni saya present ni. Okay, jap. Saya reverse balik eh. Okay. Ha, ni tadi, akhir sekali tadi saya kata uranium-238. Okay, uranium-238 tadi eh. Mengukur masa geologi. Sebab apa uranium-238 ni separuh hayat dia sangat lama. Lama. Maknanya lama tu baru dia akan terhapus. Okay, ni kegunaan dalam industri. Ni saya dah bagi tahu tadi kan. Tiga-tiga ni saya dah explain. Okay, kita tengok terus gambar dia. Ha, ni tadi yang saya kata tu. Okay. Kita pakai natrium-24. Okay, ni contohlah dalam ni dia pakai natrium-24. Kenapa pakai natrium-24? Sebab separuh hayat dia adalah 15 jam. So, 15 jam saya bagi tahu tadi, 9 pagi contohlah. Orang repair pipe syabas yang bocor tu 9 pagi. 12 malam barulah separuh hayat natrium tu tercapai. Maknanya sampai 15 jam, lepas 15 jam, barulah natrium-24 tu tak ada dah dekat dalam air ni. Ha. Kalau sebelum 15 jam, natrium-24 tu masih ada dalam air ni. Kalau awak minum air ni, awak akan terkena kanser. Sebab dia kata membahayakan benda hidup. Okay? Tapi tak boleh terlalu pendek. Tak boleh lah macam tadi saya bagi contoh 2 jam. Memang tak boleh lah 2 jam. Macam mana orang syabas tu nak korek, nak jalankan pembilang giga mula lagi. Tak boleh lah. Dia tak boleh terlalu pendek. Untuk bagi masa yang cukup untuk kesan kebocoran. Selalunya dia bagi masa 24 jam lah. Sebab yang bekerja tu memang ramai. Tapi masalah nak cari jalan yang bocor tu bukannya senang. Susah. Okay. Ha, ni tadi saya kata kawalan ketebalan kertas. Okay. Dia pakai strontium 90. Kebanyakan ni pakai beta. Kenapa pakai beta? Sebab beta boleh tembus aluminium. Ha, dia boleh tembus aluminium. Okay, dia boleh tembus aluminium sebab tu kita pakai beta. Kalau pakai alfa, alfa boleh tembus kertas je. So, tak bagus sangatlah alfa senang cakap. Kalau untuk kilang sebab kita nak tahu dia detect, dia tebal ke nipis ke untuk kilang lah. Okay, ha, ni lah cara dia. Ha, ni dia letak bahan radioaktif. Ni kalau awak tengok kat gambar ni, dia letak bahan radioaktif. Ni adalah bahan radioaktif. Okay, ni bahan radioaktif. Okay, so dekat sini adalah pembilang giga mula. Nanti pembilang ni akan bagi bacaan lah. Ha, bacaan dia 3,000. Contoh tadi saya katakan 3,000. Okay, 3,000 betul. Ngam. Dia punya tebal. Kalau atas 3,000. Atas 3,000, tebal dia, dia kurang tebal. So, apa kena buat? Kena buat lagi sekali. Okay, ha, ni makanan dalam tin. Ha, ni yang saya cakap tadi. Okay. Makanan dalam tin. Makanan ke ubat ke apa-apa lah. Macam contoh tu kan. Coronavirus punya vaksin tu pun sama juga. Macam dia nak tahu. Macam nak detect. Dia punya 5 ml. Takkanlah penyedia vaksin tu nak ukur tak. Dia pakai sinaran radioaktif juga. So dia akan detect lah ikut sini. Kalau terlebih tu maknanya apa kena buat? Lebih tu jarang lah. Selalunya kurang. Dia akan terkurang. So, kalau terkurang tu apa kena buat? Dia kena reverse balik. Dia akan buat balik sekali. Ha, ni boleh baca lah. Jika arah sinaran yang dikesan adalah tinggi, ini makna kandungan bahan tidak melimpah atau melebihi kandungan sepatutnya. Jika DS2, sinaran yang dikesan rendah, ini makna kandungan bahan di dalam tin telah penuh. Maknanya, sinaran tu kurang. Maknanya, dia punya bahan ni, kandungan bahan dalam ni dah penuh lah. Okay. Ha, ini adalah untuk kesihatan ataupun perubatan. Ha. Ini untuk buah pinggang yang tersumbat. So, dia akan masukkan iodin 131. Iodin 131 dia akan larutkan kat dalam badan pesakit tu.
Dia akan larutkan dalam badan pesakit tu. Nanti badan pesakit tu akan bertindak balas dengan tiup giga mula. Okay. Ha, sebab itulah orang yang ada rawatan kanser ni agak berbahaya. Sebab badan dah dimasukkan bahan radioaktif lah. Ha, dia tak makan suntikan. Melalui suntikan. Okay. Ha, nampak ni. Nitrogen 24 disuntik ke dalam urat pesakit untuk mengesan darah beku. Okay. Fosforus 32 digunakan untuk mengesan tumor otak. Ha, ni sama juga. Dia akan menggunakan CT scan tu. Ha, ni eh. Ha, ni pensterilan. Alat bedah tu kita tak basuh eh. Bila dah operate, dah settle operation, doktor nurse takkan basuh alat bedah tu. So apa dia akan buat? Dia akan ambil kobalt 60 ni. Kobalt 60 akan bersihkan semula semua alat pembedahan tu. Lepas dah masukkan, dah jumpakan, dah sterilkan dia, kan ada darah-darah lagi kan? Ha, selalu sebelum nak steril tu, doktor nurse akan lap dululah. Doktor nurse akan lap dulu semua peralatan pembedahan ni. Dia akan lap dulu. Lepas dia dah lap, baru dia masukkan dekat alat pensterilan ataupun kobalt 60. Okay, lepas tu boleh guna semula. Tak adalah basuh. Macam kita basuh kan? Tak, doktor tak akan basuh. Okay, ni radioterapi. Ha, ni sinagama lah. Ni CT scan eh. Ha, ni dalam tumbuhan pula. So dalam tumbuhan sama juga, dia masukkan baja. Okey, lepas seminggu dia akan tengok apa jadi. Dia akan check balik. Okey, meter kadar ni. Okey, kalau tinggi maknanya baja tu baguslah. Kalau rendah baja tu tak bagus. Okey, ha inilah semua. Lagi ni makanan minuman. Makanan. Makanan contoh dalam buku teks tu dia bagi contoh adalah buah kiwi kalau tak silap saya ni ha. Ha buah kiwi. Ha buah kiwi kan? Ha. Buah kiwi ni bukan buah kiwi, buah guava. Okey, berbahaya untuk dimakan. Kenapa saya kata berbahaya? Sebab dia dah lalukan atau dia dah beri sinaran gamma. Tapi manusia tak tahu. Manusia makan saja. Okey. So cuma yang penting awak kena tahu, setiap kali beli buah, tengok logo ni dulu. Tengok logo ni dulu. Kalau ada logo ni, nasihat saya jangan belilah. Sebab dia memang guna sinaran radioaktif. Apa tu jangan guna sinaran radioaktif? Sebab nak bagi makanan ni tahan lama. Lagi lama lah. Sebab tu kalau kita tengok kat supermarket, elok je buah dia. Tak ada pun busuk eh. Kalau kat rumah cepat je busuk. Ha, sebab dia bagi sinaran radioaktif. Okay. Ha, label makanan yang diawet. So ingat kan, kalau logo ni, awak jumpa logo ni, jangan makan. Okey, ni dalam pertanian. Okey, kegunaan sinar radioaktif dalam pertanian. Sinar gamma digunakan untuk mutasi pada biji benih. Maknanya nak bagi, kalau dulu padi mungkin sikit. Kalau sekali tanam sikit. Okey, bila dah ada kacukan yang baru. Kacukan tu maknanya bila dia mutasi, dia lakukan satu uji kaji, dia mutasikan, dia jadi lagi bagus. Mungkin padi tu boleh sekali je tanam. Kalau selama ni dia ada 2-3 pelepah je. Mungkin bila dia alami mutasi, mungkin dapat 10 pelepah. 10 pelepah tu maknanya lagi rimbun lah lagi padi tu. Ha, lagi cepat lah. Tapi bahayalah untuk kesihatan. Sebabnya dah dimasukkan sinar gamma. Okay? Ha, ini untuk haiwan perosak. Okay, ada banyak lagi lah ni. Boleh tengok dekat PowerPoint yang saya bagi tu. Boleh tengok kat PowerPoint yang saya bagi. Penggerak asap ni Malaysia tak pakai pun. Kebanyakannya Malaysia tak pakai. Tapi saya tak tahu lah kalau ada company yang pakai. Sebab dia agak berbahaya juga kan. Okay, ini adalah penggera asap. Tapi tak pernah ditanya pun pasal penggera asap ni. Okay. So, apa sifat radioisotop yang menyebabkan ia berguna? Maknanya kalau nak pilih satu radioisotop tu, okay, kita mesti pastikan dia memancarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif tu membunuh sel. Kalau dia bunuh sel tu, maknanya untuk fungsi tu baguslah. Tapi untuk kesan dalam badan kita, tak baguslah. Sinaran radioaktif mempunyai kuasa penebusan yang berbeza. Kita dah belajar. Alfa, penebusan dia rendah. Beta, penebusan dia sederhana. Mana dia sama kan? Ok,
Okey, gamma penembusan dia paling tinggi. Alpha boleh tembus, boleh stopkan menggunakan kertas. Beta stopkan guna aluminium. Okey, gamma nak stopkan pakai plumber. Okey, seterusnya. Ni, sinar radioaktif boleh menyebabkan mutasi sel, boleh mengayonkan molekul udara, aktiviti berkurang dengan masa. Okey, bermaksud dah habislah kelas kita hari ini untuk kegunaan sinaran radioaktif. Okey, cuma sebab ni kena bagi tahulah sebab dalam nota saya tak ada, dalam buku teks ada, saya terpaksa bagi tahu jugalah. Okey, cuma ada tambahan sikit macam mana langkah pengendalian sumber bahan radioaktif ni. Kalau awak tengok kan dekat sini, okey, dia mesti masukkan dalam plumber. Bahan radioaktif tu kena masuk dalam plumber. Kalau tak nak guna, kena simpan dalam plumber. Kenapa kena simpan dalam plumber? Sebab tiga-tiga sinar tu tak boleh keluar, tak boleh terpancar bila duduk dalam plumber. Bila duduk kat kertas ke, bila duduk dalam aluminium ke, dia boleh terpancar. Maknanya kalau contohlah, aku selamat tak terkena sinar radioaktif sebab tu aku masukkan dalam bekas. Bekas apa? Kalau bekas kotak biasa tak boleh. Dia tembus juga, kena badan kita. Kalau masuk aluminium pun tembus juga. Okey, ataupun kalau tak nak plumber, boleh juga selain plumber, konkrit yang sangat tebal. Konkrit yang sangat tebal. Okey. So kalau contoh tak ada plumber, dia akan pakai konkrit yang sangat tebal ni ha kat sini. Dia akan pakai konkrit yang sangat tebal. Oh sorry, ni plumber. Dia akan pakai konkrit yang sangat tebal. Maknanya kalau tak ada plumber, pakai konkrit yang sangat tebal. Okey, lepas tu handle dia semua tak pakai tangan manusia. Kalau pakai tangan manusia, memang comfort lah manusia kena sinar radioaktif. Dia akan pakai tangan robot. Tangan robot yang semua buat. Sebab kalau kena robot, robot tak akan kena lah. Sebab robot tak ada tisu hidup. Manusia akan terkena sinaran radioaktif tu kerana manusia ada tisu hidup. Ingat ya, syarat terkena sinaran radioaktif ni kerana tisu hidup. Manusia ada tisu hidup. Sebab kita makhluk, kita hidup. Okey, kalau nak pakai, ni lagi kritikal daripada PPE. Lebih ataupun lebih kurang jugalah macam PPE sebab sekarang ni dah ada oksigen, dah PPE pun ada oksigen ni. Ni samalah. Okey, dia sama. Sebab merbahaya. Okey, nak buang bahan radioaktif tak boleh buang susu kati, dia ada tempat pembuangan dia dan ini adalah orang yang bekerja dekat kawasan hospital, X-ray semua tu, dia akan pakai satu dos sinaran ni. Dia akan pakai satu label. Ni dia pakai label ni kan. Label ni nanti dia akan tunjuk berapa banyak kesan radioaktif yang dia dah terima. Kalau contoh, dia dah terima kesan kat sini 5,000. Sepatutnya dia tak boleh sampai 5,000, tapi minggu ni dia sampai 5,000 dah. Confirm doktor akan bagi dia suruh cuti dulu. Sebab kalau dia masih kekalkan lagi bekerja, dia akan terkena sinaran radioaktif yang overdose. So bila overdose, apa jadi kat badan dia? Dia akan terkena kanser. Sebab bila sinar radioaktif ni memang akan terkena kanser lah. Okay, sampai situ bermaksud dah habislah bab 8. So dah habis dah bab 8. Dah habis lah. Okay, dah habis lah. Ada soalan? Ada soalan? Tak. Tak ada. Okay, so dah habis.